حبيبي يا رسول الله محمد في بني عبد الله حبيبي. Salah satu kanal YouTube yang bernama La Haula TV pernah menceritakan sebuah peristiwa di mana Habib Ali Al-Jubri pernah pingsan saking terkejutnya ketika melihat jenazah ini. Hal yang membuat Habib Ali Al-Jubri pingsan dikarenakan wajah si mayit bercahaya ketika ia hendak memasukkannya ke makam. Awalnya Habib Ali Al-Jubri merasa ada sebuah kejanggalan. Akhirnya ia mencoba membuka tali kapannya hingga ia kemudian terkejut sejadi-jadinya melihat cahaya yang memancar begitu terang dari wajah sang mayit. Ia tak mengetahui betul siapakah almarhum ini. Awalnya, ia mengira bahwa almarhum ini hanya sekedar sahabat dari gurunya, yakni sahabat dekat dari Maulana Al-Habib Umar bin Hafiz. Ternyata, bukan hanya sekedar itu, almarhum yang hendak dikuburnya ini adalah seorang wali abdal. Pantas saja begitu luar biasa.